Iya, Mimi. Aku sudah datang. Aku dari tadi menunggumu. Kau kemana saja? Ayah, tadi aku ke warung sebentar, Ma. Jadi kita akan berangkat hari ini. Aku sudah siapkan dua mobil hari ini. Kau tinggal pilih saja. Mobil ini? Iya, mobil itu. Kau mau yang mana? Mau mobil milik polisi? Atau mobil... Mobil itu sampah. Kau suka yang mana, Upin? Aku suka keduanya, Mimi. Dua-duanya aku suka. Kau suka keduanya? Iya, Upin suka keduanya. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita bawa keduanya? Hanya bisa saja, Ma. Kita bawa keduanya aja sekarang kita berangkat. Cuman kita bawa mobil derik saja. Baik. Baiklah, ayo cepat. Upin maju dulu, tidak bisa. Sudah. Pasang sabuk pengaman ya, Mimi. Hanya sudah, Upin. Nanti kita akan ajak Upin main ya. Iya. Pertama-tama kita akan bawa dulu mobil truk sampahnya ya. Iya. Oke, sudah berhasil tarik. Oke, berangkat teman-teman. Let's go. Wah, Mael sedang pergi sepertinya. Tidak ada di rumah. Hanya iya, Mael memang pergi tadi. Dia bersama Pizzy. Lalalalala. Wah, pasti Ipin suka, senang sekali melihat ada mobil truk sampah, Mimi. Wah, benarkah seperti itu? Iya, dia suka. Dia suka kalau mobil-mobil truk. Wow, Upin, kau melewati jalur ini. Ih, takut sekali. Tak apa, Mimi, tenang saja. Waduh. Mobil kita. Wah, mobil truk sampahnya. Waduh, mobil truk sampahnya, Mimi. Hilang. Wah, jatuh ke sana. Hanya, Upin. Tenang. Upin akan sediakan mobil truk sampah yang baru. Upin akan belikan. Halo. Tempat penjualan mobil. Upin ingin beli mobil truk sampah yang baru. Boleh kau antarkan sekarang di sini? Oh, iya, Pak. Tenang saja. Kami akan antarkan segera. Upin, mobil truk sampahku kenapa luisang? Jangan sedih, Mimi. Tenang saja, Upin akan ganti yang baru kok. Tenang, tunggu ya. Mimi, tengok. Ini dia sudah datang. Mana? Ini nih, mobil truk sampah terbaru. Keren kan, Mimi? Kau pasti suka. Wow, Upin, bagus sekali. Sampah baru. Oke, kita akan bawa mobil truk sampah terbaru buat Mimi. Berhasil, ayo kita berangkat teman-teman. Let's go. La. Upin, hati-hati ya. Jangan sampai rusak lagi. Iya, Mimi tenang saja. Lah, kita akan pergi ke kota rambutan runtuh. Upin sedang ada di sana. Hanya, baiklah. Wah, itu, mobilnya kebut-kebutan, guys. Di perumahan sini nih dia katanya. Wah, itu ada polisi. Awas. Hampir je. Pak polisi. Waduh. Pak polisi tunggu Pin. Mana pak polisi tadi, guys?
Tadi belok sini. Nah, itu dia tuh mobilnya tuh. Oke, Pak Polisi. Ya, iya. Sebentar, Upin sedang macet jalan ini. Lampu merah, lampu merah. Kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Yelah. Hei, Upin. Waduh, kau ini ada-ada saja. Waduh, Pak Polisi, tidak. Pas, guys. Hei, Upin, berhenti. Tidak mau, Upin tidak mau berhenti. Mimi, Upin ingin punya mobil. Mobil polisi keren. Kau suka tak mobil polisi? Kita pinjam dulu. Okay, guys. Mobil polisi keren. Hei, Upin! Mobil bapak itu! Jangan ke bawa-bawa! Upin pinjam sebentar ya, Pak. Oke, guys. Kita pinjam mobil Pak Polisi, guys. Kita akan coba ini. Ini kita coba di mana, nih? Di sini. Di sini. Ayah, di sini saja, Upin. Ayo, kita turun. Oke, guys. Wah, ini tempat. Tempat. Pengantaran mobil sepertinya. Ayo Mimi, kita pergi. Masuk. Berangkat guys. Upin, hidupkan lampunya. Baiklah. Belok sini ke? Belok sini Mimi. Guys, Mimi suka sangat guys. Mana kita nak ke sana nih? Tak ada jalan pun. Sebentar Mimi ya. Nah, ini dia jalannya Mimi. Okey. Belok. Berangkat, guys. Okay, kita akan menuju lihat jalur cepat, Mimi. Pasang sabuk pengaman. Hanya tentu saja, Upin. Wih, ini dua jalur, guys. Kita harus lebih cepat lagi. Wih, hampir je. Hanya hampir je, Upin. Untung tu takkan tak kenapa-napa lah. Wah, kita lewat terowongan Mimi. Terowongannya begitu terang. Okay, kita tambah kecepatan lagi. Kau suka kan? Hanya suka sekali mah. Aku akan ajak kau ke suatu tempat. Kamu senanglah kira-kira aku akan mengajakmu. Ni dia ni. Kita datang ke sini ni. Tempat penambangan. Lihat tu. Tu alat-alat tambangnya. Keren kan Mimi? Tu bergerak-gerak. Hanya keren sekali Upin. Ya, kita pergi lagi guys. Kita ajak Mimi jalan-jalan. Oh iya, tadi kita dah ketemu Ipin. Hanya ya, hampir lupa. Aku telepon Ipin dulu ya. Iya. Halo Ipin, kau di mana? Aku di rumah donat. Hah? Di rumah donat? Iya. Wah, kebetulan kami di dekat situ. Kami akan menjemputmu ya. Ya, baik. Di sini nih, katanya Ipin sedang ada di rumah donat. Kita turun Mimi. Mana lah Ipin?
rumah donat. Upin, Upin, wah, aku sedang sibuk hari ini. Aku sepertinya tidak bisa. Aku tidak bisa bermain bersama kalian. Haiya, kenapa seperti itu, Upin? Padahal kami ingin bermain bersamamu. Kami sudah menunggumu dan geling-geling mencarimu tadi. Kau naik apa ke sini, Upin? Aku naik motor sport di belakang sana tuh. Kalau kau mau coba-coba saja, nanti aku akan membawa mobil polisi ya. Kau tunggu saja, aku tunggu saja di sini. Kalian pergi saja, ya. Baiklah kalau begitu. Ayo, Mimi. Kita pinjam motor, motor sport Ipin. Yang mana? Motormu yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang ini, yang ini. Ya sudah, ayo kita naik. Ayo, Mimi. Ya sudah. Aku akan menjaga di sini saja ya. Ya, ya. Kami pergi dulu. Ipin, dadah. Dadah, hati-hati. Oke, guys. Kita lewat sini. Boom. Wih, keren. Mimi, aku tengok ada kapal di sana. Kau mau naik kapal? Hanya boleh, Upin. Oke, guys. Mimi ingin naik kapal sepertinya. Macam mana kita nak turun ke sana? Waduh, lewat jalur sini. Apakah tidak apa-apa nih? Pelan-pelan saja. Oke, guys. Pelan-pelan, guys. Kita akan perlahan-lahan, guys. Hampir. Mimi, Upin takut juga sikit. Hampir. Oke. Kita akan naik kapal itu. Gimana biar sama motornya naik ya, guys? Apakah bisa, guys? Guys, apa yang akan coba? Berhasil. Kita bawa sama motornya, Mimi. Nyangkut, guys. Tunggu-tunggu, Mimi. Tunggu sana saja. Pergi naik. Oke. Mimi, kau siap? Tentu. Pasti kau siap, kan? Hanya aku siap, Upin. Oke, guys. Kita berangkat bersama motor. Kita bawa motor. Waduh. Kenapa kapalnya gujuk-gujuk-gujuk? Motor kita. Ya ampun, Mimi. Hayo, Upin, motor Ipin. Wah, biarlah, tak apa, tak apa. Mau ke mana itu kapal? Upin, ayo kita balapan. Kita balapan kapal. Tentu. Ayo, sini. Kita balap-balap. Okey, baiklah. Kau ajak aku balap, Paman. Boom. Asyik. Wah, tengok ramai sekali di sini, teman-teman. Banyak kapal. Itu dia tu. Kau suka, Meme? Hanya aku suka sekali. Wah, itu ada Pizzy. Kebetulan. Hai, Pizzy. Hai, Pizzy. Wah, kebetulan kita bertemu. Kau mau ke mana, Pizzy? Aku sudah jalan-jalan, Lupi. Naik speedboat. Wih, keren sekali speedboatmu. Wah, ayo ikutin aku, Pin. Oke, guys. Kita ikut Pizzy, guys. Wih, keren. Asik. Wih, Pizzy. Kau sudah lama di sini. Iya, Pin, Meme. Aku sudah lama di sini. Wih, keren sangat, teman-teman. Itu ngomong-ngomong pesawat punyamu. Bolehkah kami meminjamnya? Boleh, pinjam saja, Upin. Guys, Pizzy punya pesawat baru, guys. Ini dia, guys. Wih, pesawat air. Ada dua lagi. Wah, kau mau naik yang mana, Mimi? Yang ini saja, Upin. Oke, guys. Kita coba pesawat air, guys. Ayo, Meme. Naik sini. Aku tak bisa naik, Upin. Aku takut.
Oh ya sudah kalau begitu Upin saja. Dadah Mimi. Ayo Upin tunggu Mimi. Hey guys. Wih Upin naik pesawat air. Bisa terbang. Wuhu, keren. Wih, tengok teman-teman ramai. Upin akan coba lebih tinggi. Sampai di atas awan. Kita turun. Wih. Turun sekarang. Asik. Turun. Wow, Upin kelewatan guys. Ih, keren-keren teman-teman. Teman-teman yang mau ikut? Pasti mau dong. Ikut terbang bersama Upin. Baiklah, Upin waktunya turun. Yuhu! Siuhaha! Sampai je. Wah, akhirnya sudah sampai. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe biar bisa ikut kisah Upin selanjutnya. Upin mau lanjut kemana lagi nih? Dadah teman-teman. Wah, itu ada truk tronton. Tunggu truk tronton. Tunggu Upin.